Maka jalur pintas untuk mengatasi itu cuma puasa. Jadi puasa itu bekamnya setan. Jadi hijamahnya syaitan puasa. Hijamahnya darah, buang darahnya. Maka bapak-bapak yang kolesterol, kalau mau hijamah, kurangi dulu konsumsi obat pengencer darah. Ya. Minum jamu yang dianjurkan oleh ahli herbal baru. Dibuang pak, itu cuma bisa dibuang, nggak bisa diapa-apain. Ngapain darah disimpan-simpan di badan kalau kotor? Buang aja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dimi'rajkan ke langit, beliau dipesani oleh Jibril, Hey Muhammad, ihtajim. Hey Muhammad, berhijamahlah engkau, berbekamlah. Coba amalkan pak sunnah ini. Nanti punggungnya yang berat-berat itu, kepala yang sakit-sakit itu, ini tanda kolesterol kan beratnya di sini. Kalau orang stres di sini, Pak. Uratnya kuat, ototnya kuat. Wah, itu menjadi senjata luar biasa bagi setan. Ya. Maka jalur pintas untuk mengatasi itu cuma puasa. Jadi puasa itu bekamnya setan. Jadi hijamahnya syaitan puasa. Hijamahnya darah, buang darahnya. Maka bapak-bapak yang kolesterol, kalau mau hijamah, kurangi dulu konsumsi obat pengencer darah. Ya. Minum jamu yang dianjurkan oleh ahli herbal baru. Dibuang pak, itu cuma bisa dibuang, gak bisa diapa-apain. Ngapain darah disimpan-simpan di badan kalau kotor? Buang aja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dimi'rajkan ke langit, beliau dipesani oleh Jibril, Hey Muhammad, ihtajim. Hey Muhammad, berhijamahlah engkau, berbekamlah. Coba amalkan pak sunnah ini. Nanti punggungnya yang berat-berat itu, kepala yang sakit-sakit itu, ini tanda kolesterol kan beratnya di sini. Kalau orang stres di sini pak. Beda tuh ya. Kalau kena corona di sini dia stres dia. Tapi kalau di belakang, apalagi yang suka santen-santen tuh ya. Soto Betawi itu santen kan? Rendang Padang tuh. Gajih-gajihan, kalau gaji mah kita senang, Pak. Kalau gaji yang itu tuh itu cuma bisa dibuang. Buang aja. Orang barat kan enggak punya pengobatan ala ya. Dicabut-cabut gitu darahnya, gak ada. Pijit kan gak ada, akupuntur gak ada. Mereka mainnya ngobatin darah. Kalau kita jalur pintas, buang darahnya. Sama as-saumu hijamatus syayatin. Ini boleh kita sebut sebagai sebuah istilah. Puasa itu hijamah, mengeluarkan syaitan, melemahkan syaitan. Ya. Mau gak ngelemahin syaitan? Ya kalau gak sempat Senin Kemis gak puasa Daud, minimal puasa 3 hari dalam sebulan. Ya jatah badan itu pak.